membantu pemerintahan kota ini mewujudkan masyarakatnya yang semakin cerdas, semakin modern, semakin religius. Saya diingatkan sebelum saya menyampaikan lain oleh Doma, MC Kawakan. Di sini lah Pak Wakil Wali Kota, ada Pak Wali Kota yang kami berhenti lewat kota. Pertama kali diteruskan, pergi salam Tangsel. Ibu Dona dengan langkah mengingatkan, kalau saya bilang salam Tangsel jawabnya cerdas, modern, religius. Iya. Ya, Ibu Dona. Saya coba di rumah. Pak Kata sampai peci merah kita. Kalau saya bilang salam Tangsel, jawabnya cerdas, modern, religius. Oke, sekali saja saya minta. Salam Tangsel! Ketika saya bilang salam kerumunan, mantap luar biasa. Salam kerumunan, mantap luar biasa. Terima kasih. Saya banggakan terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, Dr. Haji Bidadari, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Bapak Bila Sergesan, STM. Yang saya banggakan sahabat lama saya sejalan dengan Tangsel jadi penting. Dokter Selamara Maslah yang akan tentunya menyemangati saya di barang panggung agar saya menjadi berkat dan semua teman. Berikutnya, izinkan saya menyapa yang saya banggakan, yang saya hormati, abang saya yang suka saya omeli walaupun itu lebih besar dari saya. Dok Rades dia. Sahab silakan, SKPM. Siapa Pak Wali yang saat berangsur ini manusia agak gila. Suatu hari saya diundang ke rumahnya, dia punya rumah namanya gedung kepemilikan 3 lantai kakalis. Di bawahnya itu kebon mobil. Sampai anak saya bilang, ayah banyak kali mobilnya. Dan yang menarik ternyata beliau adalah ponakan langsung daripada Frederick Silaban. Siapa Frederick Silaban? Arsitek Masjid Istiqlal. Maka saat itu saya punya jalan, saya buat waktu dia bukan eksekusi buat halaman. Tapi mau dikasih apa-apa, kalau dikasih nanya-nanya alasan. Inilah beliau yang senang di belakang layar. Suatu hari dia bilang, Bang, pakailah rumah BPK itu, bikin kegiatan. Aku bilang, aku tak punya duit. Seratus orang, I'm free. Betul, Pak Sahat Silaban, Pak Wali Kota dan Pak Suara. Saya tesnya saja, benar dia mau biayai, saya bikin kegiatan. 120 orang, toko masuk ke kuburan, dimasukkan ke BPK, betul-betul full lunch, Pak. Dia otong-otong. Nah, BTR, dan angkat pakai barang suket. Selanjutnya saya mohon dengan segala hati ingin menyapa Bapak Ketua Ibu Kota Kerja, Bapak saya Kiai Haji Sumadi, Ari Wahyudi, Lurah Kota Kerja, Pak Sahat Fauzul Sahat. Nah lebih khusus ini kita dijodohkan Bang Sumatera ya, Kata ya. Saya tadi ada pikir banyak, ada Aceh, ada Sulawesi, ada Kalimantan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya berikan, saya berikan terutama yang sedang berpengajian Ibu Pendeta Bintang Selera. Saya kira saya saksi hidup Pak Wakil Wali Kota ketika menjelang 2 minggu keluarga menjelang terjadi sesuatu di Cilegon. Saya dapat informasi tertutup dari jaringan tertutup bahwa akan ada. Maka kebetulan saya punya akses melalui saya kira ketua HKBP sama itu siapa ya? Sibarani. Pada Sibarani coba cari akses bisa kan dikumpulkan seluruh pendeta Selatan, gereja Selatan. Puji Tuhan, syukur-syukur fakta terjadi. Disitulah saya kenal dengan Reses yang menguasai. Dan walaupun kemudian Bapak Ibu mungkin ingat ketika saya lagi ingat waktu itu. Kalau tidak mau konflik, jangan tertutup, jangan eksklusif, membuka diri dengan tetangga terdekat.
ini Pak Wali Kota dalam bentuk Pak. Ketiga kali saya kesini dalam rangka baksos. Setiap tahun mereka tidak pernah berhenti memberikan berkat kepada Wali Kota Semarang. Artinya apa? Kalau sudah pesan kepada Pak Presiden untuk 30 gereja sebangkan, jangan dulu lah terlalu bombastis. Setuh dulu lah 4 KKPP yang ada di Nangsa. Akal yang pertama yang mendapat kita training NKW dan Wali Kota adalah Sarwa. Dekat dari Kota. Dan itu aneh, Pak Taufik Almarhum yang mengantarkan berkas Pak Wali itu bukan Pak Taufik, tapi remaja emas sekarang taruna DKM. Saya tanya, kenapa? Mereka sudah merupakan tahun di sini, kami selalu mendapat perhatian gratis, wawasan gratis. Inilah contoh yang harus diperlukan. Tidak ada sama sekali orang kritis itu. Sendiri punya sendiri tanah pun dari beliau. Nyata beliau memang adalah orang yang cukup daging dan kepala sebagai pejabat pertanian waktu itu. PNS pertanian. Kedua barulah sila Latimas. Dulu Pak Daniel Harahap, bapak-bapak sekarang kalau nggak salah Amerika. Nah yang ketiga saya laporkan kepada Pak Wakil. Pondok Jambudi itu cukup lama, dulu Pak Siagian yang teser serang bapak dari yang keselatan yang bersama dengan yang saya dan Pak Lampung sehingga start barulah kemarin ada Pak Kiriso Luman Batu minta supervisi dari baru kemarin Pak sahabat selatan dan kawan-kawan saya dapat laporan langsung dari beliau. Bang, mohon maaf saya belum bisa menghadap karena saya sedang sakit, tapi saya laporkan bahwa PBG apa itu PBG? Persyaratan bangun gedung, kalau dulu namanya IMB sudah terbit. Nah, sekarang boleh jadi ini sebetulnya sudah terbit. Apa artinya? Saya hanya berpesan jangan pernah ada persoalan di lingkungan terdekat tercium oleh tetangga. Itu kan ini. Nah, saya kira ketika RT RW Munir dan Camat sudah selesai, Camat dan masalah. Jadi saya kira Pak Wakil kita ini yang pantas dalam kota bahwa HKBP Reni Jaya istilah saya ini sudah 30 tahun. Saya tahu ini dulu adalah di Masih Modern. Suatu ketika ada pendeta meninggal di Bambang di sana dari DDP saya tak siap ke situ, saya melepas dengan saya dan saya juga di sini. Jadi kalau saya tidak ada hambatan, mau kaya mau lucu, mau kaya muda, mau kaya hidup, mau kaya katolik, tidak ada hambatan. Apalagi soal kematian. Bagi saya, mengapa kota bukan kita tongkat ya. Sampai sudah pemahaman saya bahwa Tuhan itu memang satu. Tetapi pola dan cara kita menghadapnya berkasih sayang dengan dia berbeda-beda. Terakhir saya laporkan kepada Pak Gubernur, sungguh saya berterima kasih dengan Bu Bintang, Jagar. Saya cuma istan sebetulnya. Bu, kalau ada waktu, hadirlah tanggal 30 Juni kemarin, atau besok ini, aku mau lebih sudah. Dan betul, dia hadir bersama-sama dengan komponen agama yang lain di EKW. Jadi saya lakukan Pak Wakil Wali Kota, pada saat saya sudah di SDD, teologika, selagi ini teologika, kata dokter, itu semua pengungkap dalam saya undang. Dalam skop EKW, nah spesial buat Ibu Pendeta saya undang, rupanya beliau suka cita sekali. Nah, artinya, ini saya harus terima kasih Pak Wali Kota yang ada ada berkat lain di balik kelelahan saya melayani 24 jam. Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dari saya. Ini penting saya katakan. Dan terakhir Pak Wali Kota, saya kira ketika memang tidak ada lagi hal-hal yang dipandang khawatir maka berkali tidak ada hambatan untuk memberikan rekomendasi Pak. Ini selalu saya titipkan para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, selalu saya titipkan di lingkup kelurahan, di lingkup kecamatan ada tiga kekuasaan yang harus disembuh. Kalau kelurahan ada lurah, tiga pilar formal.
babin-babin mas dan babinsa. Di balik itu yang tidak pernah disentuh selama ini yang suka membuat saya juga tersentuh. Kekuasaan formal tidak bisa berefektif bagus kalau tokoh formal, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka tugas tempat tidak tersentuh juga. Nah maka ini harus seiring sejarah. Dan saya bersyukur banget bahwa ada tokoh pemuda hadir, tokoh agama hadir, tokoh masyarakat pun hadir. Saya kira ini laporan yang harus saya sampaikan kepada Pak Pemerintah. Perlu Bapak Ibu ketahui, Wakil Wali Kota itu adalah Ketua Dewan Penasihatnya MOD. Wali Kota itu pembina utama kami, pemadam saya, kalau istilah saya. Nah, maka siapa Wakil Wali Wakil Ketua Raja? Kepala Kemenang. Jadi kalau Kemenang tidak memberikan rekomendasi, salah betul orang. Saya anak buahnya. Lalu kemudian sekasuanan siapa? Kabar Des Bangpol, bahasa saya dan kinya Pak Wali, komandan kompinya yang di lapangan. Anggotanya hati-hati Bapak Ibu saudara yang tetap kemarin. Hati-hati anggotanya. Itu macan semua Pak. Yang siap-siap merekam orang-orang yang tidak berpihak pada mereka. Siapa? Dandim, Kapolres, Kajari, Kasat Pol PP, Kadis Dukcapil. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat lapis bawah. Lurah sudah setuju, camat sudah setuju, masih aja mempersoalkan, cari mati. Tidak sopan itu. Artinya legitimate power dan pemimpin non formal sudah bersatu, jangan dong cari-cari masalah. Inilah kepentingan FKUB, maka saya tidak pernah lelah memberikan nasihatnya saya tertentu yang dipandang itu kepada siapapun yang ingin berproses. Terakhir, super terakhir, Pak Wakil Wali Kota 30 September yang berarti 30 Agustus yang sudah berjanji. Saya kira Bu Bintang juga ada. Pemerintah saat ini sedang berusaha. Dan saya berani bicara. Jadi kalau ini bapak-bapaknya malas, Pak Suara Manula sebagai staf khususnya Pak Wakil, sudah luasnya dengan cara diskusi tentang itu. Apa, bagaimana cara kita memperhatikan ibadah? Saya kira Pak Wakil dan Kota sudah cukup banyak mengetahui rumah ibadah. Ya memang agak prihatin, ini bergerak-geraknya bukan main. Demikian saya kira ya, maksudnya kan jangan lagi asyik ala rupin dong, asyik berat gitu ya. Saya kira demikian apa yang boleh saya sampaikan. Tapi satu hal yang saya ketahkan, jangan pernah pecah kongsi. Tadi Pak Presiden sudah mengindikasikan, saya tidak perlu mengulas yang lebih jauh. Tanggung jawab Pak Sekian, Pak Manalu Junior, Pak Jarum Senior di sini ya. Di bawah pimpinan publik, atau jawab. Harus solid, terarah, terukur. Kurang lebih maaf, terima kasih atensinya. Terima kasih.